ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur pada malam yang berbahagia ini sekali lagi kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu daripada taman-taman syurga yang di muka bumi ini. Kita pun sedia maklum, seandainya Allah tidak memilih kita untuk hadir ke majlis pada malam ini, maka tak dapatlah kita hadir. Dari segi hakikatnya, apa saja perbuatan kita semuanya terbit daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita sangat-sangat bersyukur kerana kita dipilih untuk datang. Jadi kedatangan kita ini bukanlah, dari segi hakikatnya bukanlah disebabkan usaha kita, tapi atas kasih sayang dan rahmat Allah, dia pilih kita untuk datang ke sini. InsyaAllah pada malam ini kita menyambung lagi pengajian kitab Ihya Ulumuddin, yang maksudnya ialah menghidupkan ilmu-ilmu agama. Kenapa dinamakan menghidupkan ilmu-ilmu agama? Kerana pada zaman Imam Al-Ghazali lagi, ilmu-ilmu agama ni memang banyak tapi seolah-olah mati. Dari segi kejiwaannya, dari segi tasawufnya seolah-olah mati. Ulama-ulama fiqh ramai, tapi dia sibuk dalam urusan fiqh sahaja. Ulama-ulama ilmu kalam ramai, tapi dia sibuk dengan perdebatan sahaja. Hal ini membuatkan Imam Al-Ghazali, dia mengarang sebuah kitab dan dia mengajarkan kitab ini supaya nak hidupkan balik ilmu-ilmu agama supaya ada roh ilmu agama ni tadi. Jadi kalau pada zaman Imam Al-Ghazali lagi, ilmu-ilmu agama boleh dikatakan sudah mati. Kalau zaman kita sekarang ini lagilah, lagilah hebat. Jadi kitab ini karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, iaitu seorang mujtahid mazhab dalam aliran mazhab Imam Asy-Syafi'i dan seorang mujtahid mutlak dalam ilmu tasawuf. Kuliah kita masuk kali yang ke-70. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan sambung pelajaran yang ada menyentuh tentang ilmu hakikat, ilmu syariat. Sebab kebetulan dalam dua kuliah yang sebelum ini pun kita masih belum habis mensyarahkan kalam Imam Al-Ghazali tentang bahagian ini. Jadi pelajaran kita ini tuan-tuan ialah untuk menyeimbangkan tiga tungku agama. Tiga tungku agama ni ialah tauhid, fiqh dan tasawuf. Walaupun kalau kita tanya mana-mana orang, apabila disebutkan kitab Ihya Ulumuddin, maka dia akan memandang kitab ini sebagai kitab tasawuf. Sebenarnya ini kitab tauhid, kitab fiqh dan kitab tasawuf. Bukannya kitab tasawuf sahaja. Satu hal yang ingin saya sentuhkan pada awalnya ialah sekarang ini ada satu buku terbit, buku terjemahan bahasa Melayu yang rata-rata orang sebut sebagai terjemahan kitab Ihya Ulumuddin. Yang ada pada kita ni bahasa Indonesia. Yang ni dah lama dah terbit. Kita guna bahasa Indonesia lah. Dalam setahun dua tahun ini tersebarlah dalam serata internet, orang pun jual 500 tempat kitab Ihya Ulumuddin bahasa Melayu Malaysia. Jadi bila keluar berita itu, kita pun tolong panjangkanlah kepada kawan-kawan kita. Kita tulislah dalam internet, dah keluar dah kitab terjemahan Ihya dalam bahasa Melayu Malaysia. Nak baca mudah dalam bahasa kita. Tapi semalam saya singgah satu kedai makan. Di depan kedai makan itu memang dia ada jual. Sampai-sampai itu nampaklah dia jual kitab Mutiara Ihya Ulumuddin. Saya pun simak dengan orang rumah, kata ni lah kitab dia ni. Sekejap kita tengoklah. Nak makan dulu. Jadi harga kitab ini RM590. Dan biasanya dijual lebih murah daripada itu. Dan semalam ditawarkan RM390. Habis makan tu saya pun tengoklah kitab ni. Pergi sembang-sembang-sembang. Kita tengoklah salah satu jilid. Ada 5 jilid. Pada jilid yang pertama itu bab ilmu. Bab ilmu saya tengok-tengok ada dalam lebih kurang 20 muka surat sahaja. Saya kata kenapa sikit sangat? Sedangkan dalam kitab terjemahan Indonesia ni bab ilmu sahaja 288 muka surat. Saya pun beleklah sekejap. Saya minta jilid pertama tu belek. Rupa-rupanya kitab itu bukanlah terjemahan Ihya Ulumuddin. Dia terjemahan kepada ringkasan Ihya Ulumuddin. Zaman dulu dia ada satu ulama, Jamaluddin Ad-Damashqi kalau tak salah nama dia. Dia baca kitab Ihya dan dia ringkaskan. Dinamakan kitab itu Mau'izatul Mukminin.
Bila sampai ke Indonesia, orang Indonesia terjemahkan kitab tu ke dalam bahasa Melayu Indonesia, nama dia Bimbingan Mukminin. Yang popular lah kita gunakan di merata-merata tempat surau dan masjid. Jadi saya sembang dengan penjual tu semalam, saya kata ini bukan terjemahan kitab Ihya ni, dan dia pun mengaku lah. Dia kata ini ringkasan Ihya, terjemahan daripada kitab Mau'izatul Mukminin. Maksudnya kitab Mutiara Ihya Ulumuddin tu dia samalah dengan kitab Bimbingan Mukminin, cuma bahasa Melayu Malaysia. Dia bukan terjemahan Ihya. Jadi tak ada masalah, bahagian tu tak ada masalah. Yang masalahnya sebelum ni saya dah sebarkan kepada kawan-kawan. Beli tu, RM590 baru keluar terjemahan Ihya. Kita risau takut-takut dia pergi beli, dia sangkakan kitab terjemahan Ihya. Tapi sebenarnya terjemahan ringkasan Ihya. Takut silap bahagian itu je lah. Patutlah ada kawan kita beli, dia kata dia belilah. Tak sampai RM590, lebih kurang RM390 jugalah. Beli-beli, dia kata baca boleh faham lah. Dia kata mudah. Macam mana boleh mudah nak faham kan? Rupa-rupanya terjemahan ringkasan Ihya patutlah mudah. Dan malam ini nota iringan kita ialah tentang ajaran Panji Hitam Langkah Suka. Dalam satu bulan ini hebohlah ajaran ini. Nah, sebelum-sebelum ini pun kita dah berurusan dengan ajaran Layar Bahtera, ajaran As-Salama, ajaran Pemuda Bani Tamim Lombok, ajaran Al-Mahdi Yaman dan beberapa ajaran lagi. Kita bukan pergi serang, kita secara hujah, kita cungkil. Kita kumpul maklumat apa ajaran dia dan kita buat pendedahan. Dari situ baru kita tahu salah ke betul ke ajaran dia tu. Yang ni ajaran Panji Hitam Langkah Suka. Pada tuan-tuan tu ada nota ya, saya bagi. Okay, orang yang bawa ajaran ini usia dia lebih kurang 40 tahun lah. Sama sebaya dengan saya lah. Dia ini mendakwa diri dia ialah pewaris kepada Kerajaan Langkah Suka. Kerajaan Langkah Suka ni satu kerajaan lama yang wilayah dia di sekitar selatan Thailand sampai ke sebahagian Kelantan, sampai ke Perak, utara Perak, sampai ke Kedah, Langkawi dan sekitarnya. Itulah Langkah Suka. Dan dia mendakwa dia ialah keturunan itu dan dia pewaris Kerajaan Langkah Suka. Okeylah, sebab ramailah orang yang mengaku pewaris raja-raja ni, tak kisahlah tu. Dan dia menggelarkan diri dia sebagai Raja Merung Mahawangsa yang kedua. Sebab yang mengasaskan Langkah Suka ni Merung Mahawangsa. Dia tu Merung Mahawangsa yang kedua. Tak apa lah. Seterusnya dia mendakwa dia juga ialah Sultan Kedah. Dia dah hantar surat dah ke Istana Sultan Kedah dan kata dia tak lama lagi Sultan Kedah akan isytiharkan dia sebagai sultan. Tak kurang itu. Dan dia mendakwa dia ialah Pemuda Bani Tamim. Dan dia mendakwa juga, ayalah, bila kata Pemuda Bani Tamim, maksud dia pemegang panji Imam Al-Mahdi lah. Dan dakwaan-dakwaan dia yang lain, macam mana boleh dapat banyak maklumat? Sebab asalnya tu dia berhubung dengan saya melalui internet, dia ajak nak join grup ni. Dia tengok kau pakai serban hitam pun, dia kata dia ni boleh ajak pun ni. Kita pun layan, dalam layan tu kita cari maklumat. Tu dapat banyak maklumat. Antaranya dia dakwa pasukan dia dah pun dibentuk, iaitu 313 orang Jemaah Panji Hitam Langkah Suka. Kemudian dia mengaku pula jemaah dia ni sudah pun dibaiahkan oleh seorang Tuan Guru Wali Hidup. Tuan Guru Wali Hidup nama dia. Tapi 3 hari selepas dibaiah tu katanya meninggal dunia. Macam mana kata Tuan Guru Wali Hidup? Tak apalah. Di mana Tuan Guru ni? Tuan Guru ni dia guru satu pondok di Sungai Bayu, Gua Musang, Kelantan. Konon ceritanya Tok Guru tu dah berbaiah dengan dia lah.